Jean Christophe Duda megang putih, mulai permainan dengan pion D4. Maxim Vassir Lagrève membalas dengan kuda F6. Pion C4, pion G6, King's Indian Defense. Pion G3, pion hitam C6. Pion satu gajah di G2, pion D5. Kuda putih ke F3, pion satu gajah hitam di G7. Dan setelah pion putih ke B3, MVL rokade pendek. Gajah putih ke B2, pion A5. Duda pun kemudian rokade pendek. MVL selanjutnya mendorong pion ke B5. Pion makan pion, dibalas dengan pion makan pion. Kuda putih ke C3 menyerang pion hitam di B5. MVL melindungi pion dengan gajah A6. Kuda putih ke E5, kemudian pion hitam E6. Langkah selanjutnya dari Jean Christophe Duda adalah menteri ke D2. Kuda hitam D7, pion F4. Pion hitam ke F6 menyerang kuda. Dan setelah kuda mundur ke D3, pion hitam ke F5. Dan pada titik ini Jean Christophe Duda membuat langkah keren dengan pengorbanan kuda makan pion D5. Jika sekarang MVL melangkahkan pion makan kuda putih, maka gajah makan pion skak, dan benteng hitam akan tumbang. Oleh sebab itu, pada game aslinya di posisi ini MVL tidak memakan kuda putih. MVL memilih langkah kuda ke C6. Dan setelah kuda putih mundur ke E3, kuda hitam makan pion di D4. Namun, langkah ini mengizinkan gajah putih makan benteng di A8. Menteri hitam makan gajah. Kemudian, Duda melangkahkan kuda ke F2. Menyerang kuda hitam dua kali. Dan juga mencegah manuver menteri hitam ke petak E4. Dan jika sekarang kuda hitam menyelamatkan diri, contohnya ke petak C6, maka gajah makan gajah. Raja makan gajah akan dibalas dengan menteri makan kuda. Karena alasan itulah, pada posisi ini MVL tidak menyelamatkan kuda. MVL memilih benteng ke D8. Gajah putih makan kuda, langsung dibalas dengan kuda hitam ke C5. Di sini, gajah putih makan kuda merupakan sebuah blunder karena benteng makan menteri. Tentu saja blunder seperti itu tak terjadi karena pada posisi ini Jean Christophe Duda memilih memundurkan kuda ke C2, menambah perlindungan pada gajah. MVL terus melawan. Kali ini ia melangkahkan kuda ke E4, menyerang menteri. Namun setelah menteri putih menghindar ke petak E3, pada posisi ini MVL terpaksa menyerah. Maxim Vassir Lagrève terpaksa menyerah karena sekarang ia sudah kalah satu benteng. Dan di level seperti mereka, jika dilanjutkan, putih akan dengan mudah memenangkan permainan.